Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini ada pengajian taklim pusat. Nah, yang akan diisi oleh Majelis Rasulullah dari MR Basyairul Khairah. Ya. Nah, untuk tugas kali ini Blok Musdalifah. Ini ada Bude. Oke. Halo Bude Sri. Ini ada Budian. Ada Murianti, Mbak Siti, Mbak Siti, ya. Mbak Ismi. Nah, sebelah sini ada Murianti sama Mbak Ria. Nah, dulu, Ge. Yeah.
memasuki acara yang selanjutnya adalah acara sambutan. Dalam hal ini saya ikhlas hadirin jemaah undangan yang dirahmati Allah. Sebelum acara pada acara inti kita laksanakan, maka ada baiknya sambutan oleh ketua kita yaitu Ibu Siti Marhamah. Dalam hal kami atau undangan kami berserta jemaah, seandainya nanti ada kurang di sana sini, kami mohon maaf pada Allah manapun. Dan terima kasih juga kepada jamaah Belum Sakinah yang telah hadir, telah meringankan langkah kakinya pada hari ini. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada Blokos dan Pan yang menjadi panitia pada hari ini, dan tim Jamuniro Ibu-Ibu yang telah hadir juga pada hari ini, beserta Bapak, Nenek, ya, serta Nyai yang telah hadir pada hari ini. Doakan kami, semoga kami juga menjadi istri-istri yang soleha. Amin. Amin. Mungkin tidak panjang kalimat, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi di Kota Bogor. Cakep. Terima kasih kami haturkan. Thank you.
pagi hari ini. Semoga pada kesempatan hari ini rezeki jamaah sekalian yang bisa dibawa pulang, ya. Pertanyaannya gampang kok, jawabannya yang susah? Gampang banget Bu, ya. Jadi Ibu, siapapun boleh menjawab. Insyaallah pertanyaannya terbuka untuk umum. Siapakah nama lengkap? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sebutkan tiga nama anggota Majelis Rasulullah Basyarul Khair yang beda kelurahan. Iya. Khusus untuk tim Basyair ya ini. Yang beda kelurahan. Silakan. Iya. Bahwasanya kita berada di bulan Rajab. Kemudian ada doa khusus di bulan Rajab ini supaya kita dipanjangkan usia dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mom.